Kenapa kalian kesini lagi? Hah? Apa mau kalian? Kan berkali-kali saya sudah bilang, dia ini cuma tidur. Dan saya yakin dia akan bangkit kembali. Oke, boleh saya cek ya? Oh, jangan. Tidak ada boleh yang menyentuh siapapun. Oke. Ditinggal sama orang yang kita cintai, emang sulit. Tapi kakek harus tegar menghadapi ini semua. Karena sesungguhnya, kita semua pasti kembali sama Allah. Kakek mungkin tidak akan bisa ketemu lagi sama nenek. Kalau kakek belum mengikhlaskan nenek. Kasihan, kek. Kakek tidak tahu gimana perasaan nenek saat ini. Almarhumah pasti sedih lihat kakek seperti ini. Bagaimana? Tidak ada alasan lain. Almarhumah harus dikuburkan sesuai dengan syariat. Mas. Kamu itu Widya. Tolong ikhlaskan kepergianku, Mas. Aku cinta dan sayang sama kamu. Tapi untuk saat ini, tolong ikhlaskan aku. Suatu saat kita pasti akan kembali bersama lagi. Tapi... Tolong, Mas. Jangan siksa aku seperti ini. Aku akan tetap mencintaimu sampai kapanpun, Mas. Kamu harus ikhlas, Mas. Tolong makamkan aku. Widya! Hai, Ista. Hai. Dalam rangka apa nih ngundang aku ke sini? Aku yang ngundang? Iya. Kamu kali yang ngundang aku. Loh. Ih, gengsi deh, ngomong duluan. Loh. Enggak, ini chat kamu bukan sih? Bukan nomor aku. Serius? Serius? Ah, ini nomor kamu kali. Bilang aja kamu kangen sama aku. Pasti dia lagi di sini. Ini WiFi pertama kita. Apus gak? Kenapa? Sini. Tuh, lihat. Akunya jelek. Kita ulang, oke? Okay? Iya, udah ya. Muka kamu lucu banget di sini. Muka kamu juga lucu banget di sini. Sama-samain.